Terima kasih, Met. Malaysia, sebahagian besar bandar-bandar utama di seluruh negara diramalkan hujan petang nanti. Jadi, rancang aktiviti anda termasuk juga di Lembah Klang. Betul. Dan untuk dapatkan maklumat lanjut, anda boleh saja pergi ke met.gov.my untuk dapatkan ramalan-ramalan cuaca hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Okay? Baik, kita nak ke RTC Sungai Rambai Melaka untuk MITC Sungai Rambai Melaka ya, showcase satu daerah satu industri SDSI peringkat negeri Melaka. Kalau sudah bersedia, kita bersama dengan rakan kita di sana, Ashraf. Terima kasih rakan penyampai Shu dan Ivan di Angkasa Pria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hari ini kami bersiar langsung dari rumah media MITC iKRO Melaka bagi kita berkongsikan satu lagi program yang saya kira ditunggu-tunggu pada menjelang setiap kali hujung Disember pada setiap tahun, iaitu showcase satu daerah satu industri peringkat negeri Melaka 2017. Dan untuk kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai program pada hari program itu nanti, kita bersama dengan Dato' Hassan Abdul Rahman yang merupakan Esko Pertanian dan Pembangunan Usahawan Melaka. Baik. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Sihat. Alhamdulillah. Baik Dato', program showcase satu daerah satu industri saya kira telah pun memasuki tahun ke-11 penganjuran ya pada tahun ini. Dan boleh Dato' kongsikan sikit apa tujuan ataupun objektif utama penganjuran program ini? Ya, terima kasih. Setelah lebih sedekad satu daerah satu industri berada di negeri Melaka sejak tahun 2009, kita telah pun berjaya menganjurkan showcase ini dengan begitu baik sekali sehingga tak ada negeri lain di Malaysia ini, Melaka saja yang menjadi host pada setiap tahun. Dan antara lain tujuan kita untuk meneruskan SDSI pada tahun ini ialah untuk kita menjadikan medan ini, medium ini sebagai tempat kita mempromosi hasil para usahawan kita, produk usahawan kita, industri IKS kita. Dan ia juga merupakan satu medium yang begitu dinanti-nantikan oleh semua usahawan di negeri Melaka khususnya, bahkan usahawan-usahawan di seluruh negara, tentang bagaimana kita boleh mewujudkan rantaian perniagaan di kalangan para usahawan bumi putra khususnya. Di samping mereka mempunyai rakan-rakan kongsi atau smart partnership dengan usahawan-usahawan daripada member-member kaum yang lain juga di negara ini. Dan kita juga mengambil kesempatan showcase satu daerah satu industri ini untuk kita meningkatkan nilai tambah produk dan perkhidmatan industri kecil dan sederhana negeri kita dari segi pelabelan, dari segi inovasi dan sebagainya dalam produk-produk mereka. Baik Dato', pada tahun ini hanya dianjurkan hanya di peringkat negeri Melaka saja. Adakah ada empat kluster pada utama yang difokuskan dalam satu daerah satu industri, iaitu makanan, homestay, kraftangan dan produk-produk kesihatan, adakah diteruskan seperti di peringkat kebangsaan? Ya, seperti lazimnya setiap tahun jika MITI, kementerian di bawah kepimpinan Datuk Seri Mustafa Muhammad ni menganjurkan SDSI, dia mempunyai empat kluster yang dipamerkan dalam showcase SDSI pada setiap tahun. Maka apabila negeri ingin meneruskan showcase satu daerah satu industri, kita tetap mengekalkan kluster-kluster seperti biasa, di mana kluster makanan dan minuman, kluster homestay, kluster craft, kluster produk kesihatan ini tetap terus dikekalkan. Dan kita tak ada kurang atau tak ada yang kita tambah, kecuali barangkali dari segi penyertaan kali ini kita akan menilai semula dari segi kluster penyertaan pula. Kalau golongan belia, kita beri peluang. Golongan pertengahan antara 40-an ke 50-an kita beri peluang untuk bersama dalam showcase. Kemudian semua lapisan masyarakat yang lain, yang usahawan-usahawan yang menganjurkan uptown, kita beri peluang. Tapi golongan belia, golongan wanita yang request supaya kluster janda dan duda ni pun diberi peluang dalam showcase satu daerah satu industri. Di samping para belia yang kita kenal pasti sebagai agropreneur muda dan yang lain-lainnya yang kita beri peluang dan kita tonjolkan dalam showcase SDSI pada kali ini. Oh, jadi golongan belia, golongan ibu tunggal turut difokuskan? Sudah pastinya, kerana golongan ini antara golongan yang begitu menyerlah dalam bidang keusahawanan. Kebanyakan IKS kita di Melaka ini
yang menyertai program-program. Bila kita tanya, saya hidup seorang aja Datuk, inilah peluang saya mencari kehidupan dan sebagainya. Jadi kita pergi melihat usahawan ini dan perusahaan yang diusahakan, kita bantu, kita bimbing sampai satu peringkat. Mereka ini antara golongan yang paling berjaya sebagai jutawan. Dan inilah dia yang kita nak tonjolkan dalam showcase satu daerah, satu industri. Walaupun mereka seorang, tapi dari segi bidang keusahawanan, peluang kehidupan yang mereka usahakan, yang mereka ceburi, nampak sudah menampakkan kejayaan yang begitu besar. Maka showcase ini amat dinanti-nantikan oleh semua orang. Baik Dato, penganjuran showcase ini selama 7 hari seminggu, bermula daripada 18 Disember hingga 24 Disember ini. Jadi apa boleh Dato kongsikan, apa pengisian, apa aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang seminggu itulah? Ya, selain daripada pameran dan jualan usahawan, kita telah mempamerkan, telah bersetuju sebanyak 20 gerai daripada setiap daerah di Melaka ini akan mempamerkan produk usahawan mereka. Jadi tiga daerah di negeri kita tambah satu sub-distrik di Sungai Rambai, kita sudah ada 60 usahawan. Kita juga dapat melibatkan usahawan-usahawan daripada seluruh negara. Setiap negeri kita panggil satu usahawan, dah ada 14. 74 usahawan yang telah bersetuju setakat ini, selain daripada usahawan-usahawan uptown yang kita jangka keseluruhannya ada 150 usahawan yang bakal mempamer dan menjual produk mereka. Dan selain daripada pameran jualan produk usahawan, kita ada program-program yang kita selit sebagai pengisian dalam showcase kali ini, di mana kita nak pelibatan ramai orang. Dan setiap program itu akan memanggil tak kurang 2-3 ribu penyertaan. Sebagai contoh, pada 17 hari bulan kita ada kayuhan santai SDSI. Kemudian pada sebelah malamnya kita telah mula dengan kegiatan-kegiatan pentas. Kemudian keesokan harinya pra-pelancaran SDSI, kita ada pertandingan mewarna melukis anak-anak seluruh negeri yang datang. Bagaimana mereka melukis wajah-wajah jutawan, semua kita adakan pada hari tersebut. Kemudian kita ada kursus-kursus bagaimana untuk melahir dan menjadikan seorang individu itu sebagai usahawan. Kemudian kita ada kursus buat kek, pastry dan sebagainya. Kita ada business matching, kita ada business talk, kita ada perkumpulan motor-motor orang muda. Bagaimana orang muda pun kita pelawa dalam showcase kali ini. Kita sempena bulan Maulud, ada perarakan Maulud. Kemudian kita ada ceramah-ceramah agama dua hari berturut-turut. Sampai hari penutup pun kita ada ceramah agama, ceramah terkenal negara akan turut hadir. Dan yang menarik pada kali ini yang tak pernah dilakukan dalam SDSI sebelum ini ialah teater tribute to P. Ramlee. Saya nak buat ni bukan kerana apa. Kita nak tengok bagaimana kehidupan masyarakat dulu dan sekarang. Perbezaannya apabila masyarakat hari ini dari segi peningkatan sosioekonominya telah meningkat, bagaimana para usahawan kita telah menjadi berjaya. Kita buat perbandingan dulu, kita tengok tak ada cara lain melainkan kita pamerkan kisah dalam filem-filem P. Ramlee yang menggambarkan kehidupan zaman silam, bagaimana datuk nenek mak bapak kita dulu bertungkus lumus membina kehidupan, membina negara. Dan hari ini di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib, mentadbir mengemudi negara di peringkat negara dan di negeri ini yang amat berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri dalam era Melaka Maju Fasa Kedua, segalanya telah berubah. Dan showcase SDSI ini merupakan platform untuk kita tunjukkan kejayaan-kejayaan yang telah kita cipta selama ini. Untuk melahir dan membina usahawan yang mana mereka ini merupakan penyumbang kepada kekuatan ekonomi negara kita. Itu sebab kita sentiasa berusaha untuk kali ini SDSI, walaupun SDSI kali ini negeri sendiri yang menganjurkan, kerana MITI setakat ini telah pun mengubah cara untuk penganjuran SDSI. Tapi kita mempunyai iltizam yang tinggi di bawah kepimpinan Ketua Menteri, di bawah pentadbiran era Melaka Maju Fasa Kedua, untuk kita teruskan SDSI ini supaya cita-cita untuk melahir dan membina usahawan ini tidak terbantut di negeri ini. Baik Tok, satu lagi yang saya kira menarik untuk dikongsikan, lokasi penganjuran program ini sebelum ini dianjurkan tiap-tiap tahun di MITC iGrow dan tahun ini dipindahkan ke Gerbang Selatan Sungai Rambai, daerah kecil. Baik, kenapa dilakukan sedemikian? Ya, saya fikir ini satu pendekatan baru yang dibawa oleh kerajaan negeri untuk
SDSI ini benar-benar berada di kampung, di grassroots. Yeah. Dan apabila kita lihat SDSI berada di daerah Jasin, di sub-distrik Sungai Ramai, maka ini satu perubahan baru. Mana orang kampung lebih dapat mendekati SDSI kita ni kali ini. Baik tu, dan terakhir sekali, apa harapan Datuk dengan penganjuran SDSI pada kali ini? Saya kira jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang. Seluruh rakyat negeri Melaka khususnya, bahkan rakyat di Malaysia, kalau ada peluang, datanglah. Kerana kita bermula daripada 18 hingga 24. Berbagai acara diaturkan dan kita ada flyers yang telah kita edarkan seluruh negeri. Ya, kita pusing dari kampung ke kampung. Jangan lepaskan peluang, datang untuk melihat apakah produk yang kita boleh perolehi dalam showcase SDSI pada kali ini. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di set Selamat Pagi Malaysia di Negeri Melaka ini. Baik, saya kira itu saja yang dapat kami kongsikan di Negeri Melaka ini berkenaan dengan program Satu Daerah Satu Industri. Banyak program yang menanti para pengunjung, jadi jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai pada 18 hingga 24 Disember ini. Dan saya kira itu saja, sekian saja laporan kami dari Negeri Melaka ini. Kita kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.